Baik, pernah Rasulullah menuturkan empat benda pada hari tersebut kan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan mendapat keamanan. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan mendapat keamanan. Siapa yang meletakkan senjata-senjata mereka, dia akan dapat keamanan. Siapa yang menutup pintu-pintu rumah mereka, dia akan dapat keamanan. Ini antara empat benda yang Rasulullah sebut ketika berlakunya pembukaan kota Mekah. Dan bila Rasulullah masuk dalam Masjidil Haram, Rasulullah melihat Kaabah. Dan cerita ini masyhur dalam sejarah, yang mana Kaabah pada waktu tersebut dalam Masjidil Haram ini dipenuhi dengan patung-patung berhala yang cukup banyak. Dan ada riwayat menyebut sampai 360 patung berhala di samping gambar-gambar tertentu. Ada 360 patung berhala sekitar Masjidil Haram dan ada juga gambar-gambar tertentu. Bila Rasulullah masuk ni, ada yang menyebut Rasulullah mengacungkan tangan dia kan, sehingga jatuh, berantakan, berguguran semua berhala-berhala yang ada di dalam Masjidil Haram pada waktu tersebut. Dan ada antara kitab sirah yang meriwayatkan kisah tentang gambar Nabi Allah Ibrahim dan gambar Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dalam kitab sirah tu sebut, bila Rasulullah masuk, antara benda yang menarik Rasulullah tengok ialah dalam Masjidil Haram tu ada gambar Nabi Allah Ibrahim, ada gambar Nabi Allah Ismail dan gambar-gambar yang lain. Sehingga ada hadis yang menyebut Rasulullah bersabda, qatalahumullahu ja'alu shaykhana Ibrahim yastaqsimu bil azlam. Ma sya'na Ibrahim wal azlam. Yang tak cantik pada gambar tersebut bukan masalah pada gambar Nabi Ibrahim tu. Yang tak cantik pada gambar tersebut seolah-olah mereka kerik gambar Nabi Ibrahim duk pegang azlam. Apa dia azlam? Azlam kan disebut oleh Allah salah satu benda apa? Azlam ni macam ni lah dulu. Antara orang dulu, dia bukan mengundi nasib azlam ni. Dia macam, kalau dia nak melakukan satu-satu perjalanan, atau dia nak buat sesuatu, ataupun dia bernazar, azlam ni, dia macam satu bekah yang panjang. Kalau kita boleh, mungkin kita boleh buat daripada buluh, ataupun macam shuttlecock punya bekah tu. Bawah tu tak ada lubang, atas tu ada lubang. Dalam bekah ni nak diisi dengan apa? Dalam bekah ni nak diisi dengan anak-anak panah. Jadi jumlah yang nak diisi dengan anak panah biasanya 10 batang. 10 batang, 5 batang tu hak sempurna. Anak panah yang ada tempat pegang tu dengan mata siap 5 batang. 5 lagi ialah anak panah yang ada pemegang saja tapi dah dicabut 5 mata tu. Cabutan yang akan dibuat cuma 3 kali saja. Jadi ada 5 hak sempurna, ada 5 hak tak ada mata. Nak cabut 3 kali. Sekiranya kita berniat apa, nak berjalan jauh ke, ada nazar apa, cabutan yang pertama hak ada mata. Okey, cantik, letak dulu. Katakan cabutan yang kedua pun ada mata, cantik. Cabutan yang ketiga pun ada mata, cantik. Okey, boleh buatlah benda tu. Kalau cabut hak mula-mula tak ada, cabut yang kedua tak ada, cabut yang ketiga tak ada, melingkuplah ni. Jadi tak payah buatlah. Yang jadi 3 kali tu takut macam ni. Takut yang pertama tu hak sempurna, takut yang kedua tu tak sempurna. Jadi penentuan pada hak ketiga ni. Jadi kalau cabut hak ketiga okey, 2-1 boleh buat. Kalau cabut hak ketiga 2-1 hak tak okey, tak payah buat. Itulah azlam. Jadi seolah-olah gambar tu ada azlam duduk dengan Nabi Ibrahim. Tu tak cantik. Sebab itulah ayat ni, seolah-olah hadis ni bersabda, semoga Allah membinasakan, walaupun Arab guna qatalahum. Qatalahum ni kira qatal ni bunuh. Semoga Allah membinasakan mereka yang menjadikan syaikhana, orang tua kita Ibrahim, yastaqsimu, bersumpah dengan azlam ni. Ma sya'na Ibrahim wal azlam. Apa ada kaitan, apa kena mengena bapa kita Ibrahim dengan benda ni? Jadi Rasulullah minta benda tu dibinasakan, benda tu dimusnahkan. Kemudianlah Rasulullah membaca ayat Al-Quran,
daripada surah Al-Imran seingat saya ayat 67. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan bukan juga Nabi Ibrahim itu seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang mengikuti agama yang lurus dan bukan termasuk di dalam mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah membaca satu lagi ayat, iaitu surah Al-Isra ayat 18. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran, maka akan hancurlah apa dia? Kebatilan dan kesesatan. Baik, itu berkenaan dengan gambar. Dan dia ada terjadi satu peristiwa. Satu peristiwa macam inilah diriwayatkan. Wallahu alam lah, adakah hampir semua kitab sirah meriwayatkan kisah ni, tapi saya pernah jumpa dalam dua buah kitab sirah meriwayatkan kisah ni. Bila waktu malam, seolah-olah tadi semua berhala-berhala dah settle dah, semua berhala-berhala dah dibuang. Bila waktu malam Rasulullah keluar tanpa pengetahuan sahabat lain dengan sepupu dia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tujuan Rasulullah tu dia nak pi tawaf di Kaabah. Jadi bila Rasulullah sampai di sana, ada satu benda. Rasulullah tengok rupa-rupanya atas Kaabah tu ada sekok lagi berhala. Atas Kaabah tu ada sekok lagi berhala yang dibuat daripada kaca arca. Baik, dia macam ni. Sebelum malam tu, sebelum Rasulullah masuk siang, depan Kaabah tu hak paling besar dia ada berhala yang diberi nama Hubal. Hubal ni hak asal dulu dibawa masuk, hak start-start orang nak sembah berhala patung Hubal ni lah. Dia dibuat daripada batu akik merah. Dia dibawa balik dulu dalam keadaan tak sempurna. Jadi saya confused. Masalah tak sempurna tu salah satu tangan dia, kiri or kanan ni putus. Okey, kita kata yang lain complete. Kalau kanan tu elok, yang putus tu kiri. Kalau kiri yang elok, yang kanan tu putus, mereka ganti dengan mah. Mereka ganti dengan mah. Jadi itulah patung Hubal. Jadi waktu Rasulullah masuk tu, Rasulullah guna tongkat dia, Rasulullah cucuk ujung tongkat tu kat mata Hubal. Kemudian Rasulullah tolak sehingga patung ni jatuh, kemudian pecah. Kebetulan belakang Nabi tu ada Abu Sufyan, sekali dengan sahabat Zubair bin Al-Awwam. Jadi Zubair tengok pada Abu Sufyan seolah macam perli lah, walaupun Abu Sufyan masuk Islam nak cakap inilah geng-geng penyembah berhala dulu. Kemudian Zubair cakap ke Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, kamu tengoklah apa yang berlaku kepada patung Hubal sekarang. Bukankah dulu kamu pernah meminta memohon kemenangan di dalam perang Uhud melalui perantaraan patung Hubal inilah. Jadi mereka dulu kan perang Badar kalah. Jadi seolah-olah sebelum nak berlaku perang Uhud tu, pi kat patung Hubal ni lah, minta permohonan, minta hajat supaya dapat balas balik kekalahan dalam perang Badar, macam-macam yang diberi persembahan dan dipuja, dipuji, memohon kemenangan dalam perang Uhud tu. Jadi hak ni hak kamu duk minta tolong dulu, tengok apa dah jadi. Seolah-olah tak ada apa dah. Kemudian bila dia terasa dengan ucapan Zubair bin Al-Awwam ni, Abu Sufyan balas, tu cerita lama, cerita dulu tak payah ungkit lah. Macam kita dah rasa salah dah kita buat dulu, tak nak kata apa dah. Cerita lama tak payah sembang lah, ni cerita baru pula. Jadi bila tengok macam tu, kita terfikir. Sebab macam ni, dia seolah-olah ada kontradiksi. Kontradiksi ni mungkin pada pandangan kita. Kontradiksi, bila cerita ni, dia ada mengeluarkan dua hadis daripada Nabi. Seolah-olah bila ada hadis keluar daripada Nabi, wallahu alam lah, kita bukan orang hadis, kita tengok baca kitab, tengok hadis, bacalah. Bagi kita bila keluar dari mulut Nabi, kita baca hadis, wallahu alam lah, hadis tu sahih ke hadis tu tak sahih. Cuma bila benda tu ada hadis, seolah-olah benda tu berlaku. Satu hal. Kontradiksi yang kedua ialah tadi siang hak ni malam, seolah-olah kat siang tadi tu takkanlah Rasulullah dan orang lain tak nampak ada sekok atas tu. Tiba-tiba malam ni nak pergi tawaf baru perasan ada sekok, boleh nampak tak? Itu perasan kita lah bila baca otak logik kita. Kita kata tadi siang cerah, memang cerah,
semua. Bila kita masuk tu, hatu runtuh, ni runtuh, Kaabah tu tumpuan utama. Takkan tak ada seorang pun perasan atas Kaabah tu ada hal besar. Ni malam, kalau tadi tak nampak, takkan siang lagi gelap, lagilah nampak. Dari sudut kelogikan kita lah, otak kita fikir. Tapi bila kata benda ni bersakut tengah hari, mungkin benda tu berlaku. Ni saya sebut atas dasar kelogikan lah, wallahualam lah, hak sebenar. Kalau benda ni berlaku, macam ni lah cerita dia. Baik. Rasulullah kemudian ni, dia minta Sayyidina Ali ni pi menempelkan diri pada dinding Kaabah. Maksudnya duduk, macam duduk, turunkan sedikit badan. Tujuannya Rasulullah nak naik atas bahu Ali, nak panjat Kaabah tu, nak tolak benda tu. Tapi bila Ali nak bangkit tu, seolah-olah Ali tak terdaya, macam tak kuat sangat nak angkat Rasulullah. Rasulullah turun balik. Bila Rasulullah turun, Rasulullah buat macam Ali tadi, menempelkan diri, dan Rasulullah minta Ali naik atas belakang. Tapi Ali tak mau. Ali tak mau bukan kerana menolak permintaan dan tugas ni, tapi Ali berasa tak layak, berasa macam tak sopan lah. Kalau Nabi nak naik atas belakang aku, tak ada masalah. Sekarang ni kaki aku nak pijak atas bahu Nabi, atas belakang Nabi, nampak tak sopan. Tu sahabat, kalau kita lagilah tak mau kan. Jadi Rasulullah paksa juga, Ali pun naik. Ali pun capai tangan dia pada penghujung Kaabah tu, dia naik. Bila naik itulah Rasulullah sebut, Alqi sanahumul akbar, lemparkanlah berhala mereka yang paling besar. Kemudian Ali tolak berhala tu, jatuh ke bawah, kemudian pecah dan berantakan. Bila selesai isu berhala atas Kaabah ni lah, Rasulullah bersabda, dalam sabdanya kalau ikut kitab tu dia sebut macam ni, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yada' fi baytihi sanaman illa kassarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yatruk fi darihi sanaman illa hatamahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia membiarkan di dalam rumahnya ada walaupun satu patung berhala kecuali dia memecah dan membinasakannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia mengabaikan dan membiarkan di dalam kawasan dia, kalau kita hari ini dalam taman dia ke, dalam yang berdekat tangan dia, walau satu berhala kecuali dia menghancurkannya. Dan Rasulullah minta ucapan ini disebarkan kepada sahabat-sahabat, sebabnya bila ramai orang Islam, kafir-kafir musyrikin Mekah yang baru bai'ah dengan Nabi, bukan sikit. Bila nak tahu sikit banyak, kita kena tengok di depan sekejap. Waktu terjadi perang Hunain, Rasulullah keluar dari Madinah ke Mekah tadi berapa? 10,000 kan? Tapi dalam perang Hunain, tentera Islam ada 12,000. Ada berapa pertambahan? Ada 2,000. Pertambahan tu ialah kafir-kafir musyrikin Mekah. Hak mereka ni masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah. Tu hak pi berperang. Mesti ada lagi hak tak pi berperang. Maksudnya jumlah hak masuk Islam tu ramai, beribu-ribu. Dan mereka ni adalah kalangan penyembah-penyembah berhala. Rasulullah tahu dalam Masjidil Haram dah settle, kat Kaabah dah settle. Tapi hak di rumah masing-masing ni, macam kita lah ni lah. Hak di kuil satu hal, hak pi kuil ni, hak pi kuil, patung tu, patung ni, patung tu, patung ni, pi kuil. Bila balik rumah, tak ada dah ke dalam rumah? Hak lah ni, hak lah ni pun dalam rumah tu ada lagi. Dalam rumah, dalam ruang tamu, hak khusus bilik, hak macam tu, hak macam ni. Jadi balik bagi tahu kat depa ni, hak ni pun peracur habis, musnahkan habis, binasakan habis. Jadi settlelah bahagiannya. Walaupun Rasulullah tahu masih banyak lagi di kawasan-kawasan pedalaman Arab Badui yang ada berhala-berhala khusus mereka. Hak ni Rasulullah akan settle selepas tu. Baik, bila selesai isu ni, bila selesai isu ni, Rasulullah buat satu perubahan secara drastik tentang model pemerintahan masyarakat Arab Jahiliyah. Dahulu pada zaman Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf ni, model pemerintahan Arab Jahiliyah ni jawatan banyak. Menteri itulah, menteri inilah, menteri itu, menteri ini, ni nak kuranglah sikit.
dah kita memerintah dah banyak sangat, hak tak ada faedah pun ada. Jadi pengurangan Rasulullah tu, Rasulullah ubah semua sekali. Hak Rasulullah tak usik cuma dua benda, iaitu bab sidanah, yang kedua bab siqayah. Apa dia sidanah, apa dia siqayah? Sidanah ni ialah bab pemeliharaan dan pemuliharaan Masjidil Haram, Kaabah dan kawasan sekitarnya. Itu Rasulullah tak ubah. Maksudnya orang duk bawah sidanah ni hal-hal yang berkaitan kebajikan, kebersihan, hal-hal yang berkaitan dengan pembaik pulihan, kalau ada rosak kena baiki, kalau ada retak kena baiki, kalau ada pecah kena baiki, macam AJK masjid kita lah ni lah. Depa yang jaga semua tentang urusan surau, hak ni sidanah, mereka jaga semua urusan Masjidil Haram. Yang ni Rasulullah cuma tukar orang dia. Portfolio jawatan ni kekal kepada sahabat yang nama dia Uthman bin Talha. Uthman bin Talha. Manakala siqayah ialah bab menjamu tetamu, bagi makan, bagi minum kepada tetamu-tetamu Allah yang datang daripada seluruh pelosok dunia. Kerana kita kena ingat, Kaabah ni jadi tarikan. Orang datang nak buat haji, tak kiralah haji hak Islam zaman Rasulullah, haji hak zaman jahiliah, zaman Nabi Ibrahim lagi, orang tak berhenti. Jadi tumpuan Masjidil Haram, kota Mekah ni, orang nak buat haji. Jadi bila tetamu-tetamu Allah ni datang, dia ada satu portfolio khusus untuk jamu, bagi makan kat depa, bagi minum kat depa. Yang ni diberi kepada bapa saudara dia, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Lah ni ada lagi, tapi ayat aje lah. Zam-zam, makan sendiri ada. Makan sendirilah. Mungkin adalah bulan Ramadan tu, mungkin boleh makan free. Baik, kembali.